Hai, welcome back to my YouTube channel Mona Lisa. Wah. Okay. Kali ini saya mau review sebuah jam tangan. Yang mereknya ini sebelumnya saya udah pernah review 1 sampai 2 kali kalau nggak salah. Merek ini sangat familiar di telinga kita, bahkan mungkin kita pribadi punya jam tangan dengan merek yang ini. Penasaran kan mereknya apa? Ini dia. Merek Fossil. Pasaran banget ya. Yaudah, yuk kita buka bersama-sama. Oke, guys, kita buka bersama ya. Ini paperbacknya berwarna dasar abu-abu. Tada! Ini dia jamnya. Lucu ya boxnya. Mana gini loh. Gini. Apa gini? Ini pesawat. Tapi kayak kupu-kupu juga. Iya kan? Ah, nggak tahu lah. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama buka. Buka bersama-sama. Bolak-balik. Oke. Nah. Ini dia jam tangannya. Jam tangan kali ini tipe cewek, fosil tipe cewek. Oke, kita bahas satu per satu ya. Saya pengen bahas dulu dari talinya. Kalau teman-teman lihat, talinya ini sangat unik ya. Berbahan dasar kulit. Talinya ini kokoh dan tebal. Jadi untuk bentukannya pun sangat unik. Jadi ini tali set, terus ada kayak rantainya gini. Jadi ini yang rantai ini terbuat dari besi. Ya, dari besi. Kemudian nyambung ke sebelah sini juga sama, ada komponen besinya juga. Lalu tali kulitnya. Keren banget sih, keren. Talinya ini keren banget. Kayak gitu. Nah, ini ada penyambungnya nih, ada bolongannya di sini. Wow. Unik ya. Saya baru kali ini loh lihat tali yang kayak gini. Atau mungkin saya aja yang udik atau katrok. Oke. Kemudian kita langsung bahas ke bagian dalamnya ya. Jadi jam ini berplat warna hitam. Nih. Untuk ukurannya dari sini ke sini 4,3 cm. Kemudian krononya ini aktif karena ini jam original. Jam ori atau jam original. Nah, untuk krono yang sebelah kanan ini coba kelihatan. Oke. Nah, ini untuk tanggal. Kelihatan nggak sih? Mata saya juga udah kabur. Kemudian untuk krono yang di bawah ini untuk 12 dan 24 jam. Lalu krono yang sebelah kiri ini adalah untuk harinya, seperti itu. Kemudian jam tangan ini untuk cewek, tapi dia ada agak-agak girly-girly sedikit. Kenapa? Karena ada mata-matanya. Ada kayak berlian-berliannya gini loh. Ada bling-blingnya. Nah, di pinggiran ini semua terdiri dari bling-bling. Kemudian di bagian dalam juga ada. Di angka ini ada 12, kemudian angka satunya juga berlian. Kemudian untuk ringnya ini sendiri terbuat dari besi. Berkombinasi warna hitam dan warna gold seperti itu. Oke, jam tangan ini bisa kena air atau water resistant seperti itu. Kemudian coba saya coba di tangan saya. Nih, sebentar ya guys. Oke, nih keren ya. Keren banget loh. Kok saya jadi suka ya ini, tipe kayak gini ya. Jadi dia nih girly tapi agak maco, bener gak? Iya kan? Karena talinya kayak gini, jadi kayak agak maco. Tapi dia sebenarnya girly, karena ada bling-blingnya. Oke, karena ini jam tangan original. Nah,
Nah, ini ada buku panduannya fosil. Ada campuran bahasa Mandarin dan bahasa Inggrisnya. Bagian dalam sini. Oke, seperti itu review kali ini. Kalau teman-teman pengen order, jangan lupa follow IG Sri Watch. Di sana juga ada berbagai macam jam tangan. Selain jam tangan yang saya review, ada banyak macam. Jadi jangan lupa follow. Kemudian terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.